اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir qatan min khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Wa an Abi Sa'id bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy Allah sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan fasa'ala an a'lami ahli al-ardi fadulla ala rahibin fa'atahu faqala innahu qatala 99 nafsan fahal lahu min taubatin faqala la faqatalahu fakammala bihi mi'atan summa sa'ala an a'lami ahli al-ardi fadulla ala rajulin 'alimin faqala innahu qatala 100 nafsin fahal lahu min taubatin faqala na'am wa man yaqulu bainahu wa bainat taubah intalib ila abdi kada wa kada fa inna biha unasan ya'budun Allah ta'ala fa'budillaha ma'ahum wa la tarji ila ardika فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى وقالت ملائكة العذاب innahu lam ya'mal khairan qat fa'atahum malakun fi surati wa fi surati adamiyyin faja'aluhu bainahum ay hakam faqala kisu ma bainal ardayn fa ila ayatihima kana adna fahuwa lahu faqasu fawajaduhu adna ilal ardh الذي أراد فقبضته ملائكة الرحمة متفق عليه. وعن أبي سعيد bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan hadis selanjutnya yaitu hadis dari Sayyidina Abi Sa'id bin Malik bin Sinan al-Khudri, namanya Sa'id bin Malik. Abi Sa'id itu nama lakop, pojokan, nama panggilannya Abi Sa'id. Namanya si Sa'id bin Malik, salah seorang sahabat di antara sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia termasuk sahabat yang cukup dekat kepada Nabi Muhammad. Jadi sejak kecil dia sudah dibawa oleh ayahnya Malik bin Sinan untuk selalu dekat kepada Rasulullah. Bahkan satu riwayat menceritakan bahwa Sa'ad bin Malik ini masuk Islam, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat justru pada usia yang sangat muda, 9 atau 10 tahun pada saat itu. Dekat dia sama Nabi Muhammad. Anaknya pintar, orangnya cerdas, kodoknya tegak. Bapaknya ini Malik bin Sinan ini wafatnya pada saat lagi perang Uhud dengan puluhan panah yang bertancap di dalam tubuhnya. Sebelum dia berangkat perang Uhud, dia pernah ajak ini si Sa'ad bin Malik ini kepada Rasulullah. Pada saat itu umurnya masih muda, belia dibawa, maksudnya supaya ikutan perang berjihad karena begitu besarnya keutamaan orang yang berjihad. Sementara dia masih terlalu dini, masih di bawah umur, batasan umur dewasa gitu. Sekitar umur 12-13 tahun sama Nabi tidak diperbolehkan dan tidak diizinkan. Selalu jaga di rumah, ada adik-adiknya, ada ibunya yang sedang di rumah, selalu jawab. Nah ini Sa'ad bin Malik namanya, sahabat Al-Khudri, nama satu kabilah ya. Dan dia termasuk daripada 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih hampir 1170 hadis didapatkan oleh daripada Sa'ad bin Malik. Nah, Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. An-Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Allah yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ini Sa'ad bin Malik bagi cerita. Ya, bahwa satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kumpul dengan para sahabat-sahabat. Kemudian Nabi menyampaikan sesuatu kisah. Kata Nabi, kana fi man kana qablakum, adalah ya seseorang, ada orang sebelum kamu, zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qatalat tis'ata wa tis'ina nafsan. Jadi Nabi cerita dulu di zaman dulu, satu riwayat zaman Bani, ini kisah Bani Israil. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dulu ada seseorang jauh sebelum kamu ada, kata Nabi Muhammad. Ada seseorang yang memang selalu berbuat maksiat, selalu berbuat dosa. Dosanya bukan hanya sekedar minum, dosanya bukan hanya sekedar judi dan zina, bukan hanya sekedar narkotika, tapi dosanya itu rajulun qatala tis'ata wa tis'ina nafsan. Dia pernah membunuh orang, dan membunuh orangnya itu bukan 1-2 orang yang udah dibunuh sama dia, tidak terlalu banyak, 99 orang. Banyak orang itu yang dia bunuh itu 99 orang. Jangankan membunuh, minum saja dosanya sudah luar biasa, minal kabair, dia termasuk dosa yang besar. Jangankan membunuh, berzina saja dosanya begitu luar biasa besar. Jangankan membunuh, mencuri saja dosa yang benar. Dan ini dia membunuh bukan hanya 1 orang, yang dia bunuh 99 orang. 1 jiwa yang kita bunuh yang bukan pada haknya, itu dosanya luar biasa besar di hadapan Allah. Sekarang yang dia bunuh 99. Rajulun qatala tis'ata wa tis'ina nafsan. Jadi kata Nabi dulu ada, di zaman dahulu ada seseorang yang telah berbuat maksiat begitu banyaknya, bahkan dia pernah membunuh sebanyak 99 orang. Tapi orang yang berbuat dosa yang sebanyak ini ada tersentuh dengan satu hidayah, ada keinginan dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia masuk di dalam hatinya kejenuhan dia di dalam perbuatan dosa, dia pengen bertobat kepada Allah. Sementara dia bingung harus kemana mau bertobatnya. Apakah dosa sebanyak ini masih bisa diampuni atau tidak? Apakah dosa, maksiat, kejahatan yang sudah dilakukan begitu luar biasa banyaknya, masih adakah celah untuk diampuni dosanya? Sehingga akhirnya fasa'ala an a'lami ahlil ardi, maka dia akhirnya dia berputar, dia cari dari satu kampung ke kampung yang lain. Dia jalan nih di dalam satu kecamatan ini, dia datang ke Kebun Mangga, dia datang ke Pondok Pinang, dia datang ke Tanah Kusir. Dia pengen cari an-a'lami ahlil ard, ada orang yang paling alim di mana, ada orang yang paling pintar. Dia pengen datengin, dia pengen nanya, dia pengen curhat tentang dosa yang sudah dia lakukan. Paham gak maksudnya? Dan dia datang, dia cari orang, dia pengen dia bertanya. Fasa'ala an-a'lami ahlil ardi, maka dia pun bertanya kepada orang yang paling alim di penduduk di kampung gitu. Ternyata orang yang didatengin itu fadullah ala rahim. Kalau kamu memang pengen datang bertobat dengan dosa kamu yang kayak begitu, saya belum berani untuk menjawabnya. Fadullah ala rahim, maka ditunjukilah kepada seseorang yang lebih paham lagi tentang itu, yaitu kamu datanglah kepada si bulan, si rahim. Rahim itu kalau bahasa kita pendeta. Suka dengar rahim itu kan sudah. Betul, rahim itu pendeta, biksu-biksu orang-orang yang dianggap ini. Ah itu, cobalah kamu datang kepada si Fulan, dia seorang pendeta. Ya, orang yang memang dalam bergelut dalam itu. Akhirnya di mana tempatnya? Ah, di kampung sana. Akhirnya karena keinginannya begitu kuat, akhirnya dia pun datang melangkahkan kaki dia menuju ke tempat pendeta itu. Datanglah dia, fa'atahu, maka datanglah dia kepada pendeta ini. Singkat cerita kata Nabi, sampailah nih anak muda itu kepada sang pendeta. Faqala, kemudian ketika dia ketemu dengan sang pendeta, dia bercerita segitu banyaknya, innahu qatala tis'ata wa tis'ina nafsan. Wahai tuan guru, saya ini orang yang terlalu banyak dosa, saya terlalu banyak maksiat, saya terlalu banyak kejahatan yang saya lakukan. Bahkan dosa-dosa besar saya sudah lakukan. Qatala tis'ata wa tis'ina nafsan, saya sudah membunuh orang sebanyak berapa? 99 orang. Fahallahu min taubatin, itu kuncinya. Itu pertanyaan dia. Fahallahu min taubatin, apakah dosa saya yang segini banyaknya, kejahatan dan maksiat yang saya sudah kerjakan begitu luar biasa banyaknya, apakah masih diterima tobat saya? Apakah masih ada kesempatan pintu tobat, pintu ampunan itu terbuka buat saya dengan dosa yang begitu banyaknya? Faqala, maka berkata ini sang pendeta. Apa kata sang pendeta? La, enggak. Tidak akan mungkin kau diampuni dosa engkau, karena segitu banyaknya dosa yang sudah kamu lakukan. Tidak akan mungkin kamu dapat diterima tobat kamu, karena dosanya sudah apa? Sudah kebanyakan. Nah, dia orang nih anak muda, emang keinginannya pengen tobat. Dia udah pengen bertobat seperti itu. Dia udah jalan cari kemana-mana muter. Dia jalan satu kampung ke kampung yang lain dan lain sebagainya. Kemudian ketemu sama orang, pada saat keinginan dia curahkan itu semua, ternyata dipatahkan semangatnya itu. Paham gak maksudnya? Dipatahin ya masa pendeta, dia bilang tobatnya tidak apa? Tidak diterima, tobat kamu tidak akan diterima karena dosanya udah kebanyakan. Karena sudah terlalu banyak maksiat dan kejahatan yang kamu lakukan, percuma, lebih baik kamu pulang saja. Kira-kira ini anak muda kecewa. Kecewa gak? Sakit gak? Masya Allah, sakitnya di mana? Ya Allah, sakit banget ya, hati muda jauh-jauh gua jalan dengan harapan mudah-mudahan bisa kali dapat siraman yang enak gitu, bisa ada peluang kali. Ternyata dijawab faqala la, enggak, percuma kamu minta jawaban tidak ada. Marah dia, kesel, kecewa, apa yang dilakukan? Faqatalahu, maka dibunuh lagi itu sang pendeta. Dibunuh lagi sang pendeta itu, fakam malabihi ni ada. Pas dah, kata dia, tanggung dah, satu lagi. Jadi berapa? Cepet begitu kata dia. Tanggung dah, gua datang jauh-jauh. mau minta pendapat, minta saran, bukan yang malah ini, malah disakiti nanti gua. Belum hilang capek gua nih, kalau bahasa kita begitu. Belum hilang capek gua, tahu-tahu dipatahin semangat. Nah ini satu gambaran, kita nggak boleh mematahkan apa? Semangat orang. Jangan kita nih, kadang kita orang soalin, kita orang soleh. Kadang-kadang kita sok paling benar, padahal sebayang kita baru 2,5 bulan. Gayanya udah kayak masya Allah, luar biasa. Gak boleh banget ngeliat orang nongkrong di jalan, gak boleh banget orang main gitar, gak boleh banget orang begitu. Kalau melihat model kayak begitu, melengos kita. Tahu melengos ya? Melengos kita, gak mau lihat orang yang begitu. Ya, ini mah ahli neraka kata dia. Semua segala macam menganggap diri kita paling hebat, menganggap diri kita paling benar. Ada anak muda baru tumben ke masjid, pengen ikut sembahyang, pengen ikut ngaji, bukan malah dikasih semangat, malah dia patahin semangatnya. Tumben tuh datang, ditumben-tumbenin, kesel akhirnya. Emang model orang kita begitu, amboknya ambok gede, habisnya. Nah kita nggak boleh begini lagi orang. Ketika dia sudah sedang semangat-semangatnya untuk bertobat dengan dosa yang begitu banyaknya, dengan harapan dia bisa mendapatkan tetesan air yang bisa menyejukkan hatinya dia, dan diputusin itu semangatnya dia, dikecewain dia. Faqala la, enggak, kamu tidak akan diterima tobat kamu. Tidak terbuka itu pintu tobat sebegitu buat engkau dengan Faqala faqala bihimi adam. Akhirnya dibunuhlah orang itu, sehingga sempurnalah kejahatannya itu, pembunuhan itu jadi berapa? Nah, tapi karena memang dia orang yang pengen bertobat, summa sa'ala an a'lani ahlil ab, dia nggak putus asa, tetap dia coba bertanya lagi. Kemudian sa'ala, dia bertanya an a'lani ahlil ardi. Dia tanya lagi, adakah orang yang lebih alim lagi di sini? Adakah orang yang lebih bijaksana lagi di sini? Adakah ulama lagi yang lebih soleh dibandingkan orang itu? Adakah lagi, kata dia? Di mana? Ada, katanya. Di mana? No, di kampung sebelah sana. Jauh lagi kampungnya. Kemudian fa'atahu, kemudian dia pun datang lagi ke sana. Fa'tullah ala rajulin, maka ditunjukin. Fa'tullah dan la yadullu'an, tunjukin dong sebelah sana ada. Di kampung sebelah sana, jauh tempatnya, harus nyebrangin sungai, harus lewatin hutan dan lain sebagainya. Karena keinginannya pengen bertobat, didatengin kan? Didatengin sama dia. Fadullah ala rajulin, maka ditunjukilah dia kepada orang yang alim. Rajulin alim. Kalau tadi disebutnya rahibin, pendeta. Ini rajulin ala a'lami. Dikasih tahu lagi tuh, ada lagi orang yang alim, yang lebih bijaksana, seorang ulama yang soleh, yang suhud. Datanglah kamu ke sana. Di mana? Itu kamu harus seberangi sungai, kamu harus lewatin hutan belantara untuk ke sana. Kemudian dia datang bersusah payah, dia datang ke sana. Keinginan pengen tobat itu ada. Singkat cerita, sampailah dia di sana. Ketika dia sampai di sana, kemudian dia bercerita kepada orang rajulin alim ini, kepada orang alim itu, semua apa yang terjadi dia sampaikan. Innahu qatala mi'atan nafsin. Dia enggak ngomong bahwa dia sudah membunuh 99 orang, tapi dia ngomong berapa? 100 orang. Enggak bohong, dia enggak tutupin tuh dosanya, dia enggak tutupin kejelekannya. Kalau kita biasanya suka menutupin kejelekan kita, begitu kan? Iya. Kita suka tutupin kekurangan kita, kita tutupin kejelekan kita. Kita nggak mau mengakui kesalahan kita, kita nggak mau mengakui maksiat kita. Hatta jangan mau orang lain, mau Allah aja kita nggak pernah mau mengakui kesalahan kita. Lagi kita berdoa bertobat kepada Allah, kita nggak mau mengakui dosa-dosa kita, kita nggak mau tumpahin itu semua dosa ke kita. Baca kita istighfar, astagfirullah, 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 tapi kita hanya sampai di sini. Padahal istighfar itu tidak akan ada maknanya bertobat kalau tidak ada an-nadam, ada penyesalan di dalam hati. Ketika dia beristighfar, dia harus ingat dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Ketika dia pernah beristighfar, dia mohon ampun kepada Allah. Dia ingat tuh dosanya, ya Allah, dulu begini ya Allah, tuh saya pernah bertangkapan saya ya Allah. Saya lemparin dia dengan rokok saya ya Allah. Saya pernah maki-maki ibu saya ya Allah. Tuh kita ingat dosa kita. Kita pernah ini, pernah itu. Itu istighfar. Kalau dia hanya istighfar hanya seperti itu makna zikir saja. Pahalanya hanya pahala zikir yang kita dapatkan, tapi tidak mendapatkan pahala taubat di dalam hidup. Ini kata-kata kita juga kurang jujur kita dengan dosa kita. Nggak pernah mau mengungkapkan kesalahan kita. Ikut zikir pagi, zikir pagi, datang ke majlis zikir besar, masya Allah. Nangis-nangis kita di sana. Astaghfirullah, Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Nangis kita, ya Allah, ya Allah, saya pernah bersama suami saya, ya Allah. Nangis mentah, sampai bercucuran tuh nangis. Pulang zikir sampai rumah, lakinya dibentak-bentak. Ada nggak yang begitu kira-kira? Nangis tadi lagi zikir. Kita lagi nangis semuanya, tapi ternyata ini semuanya belum bisa kita. Kenapa? Karena kotor kita, nggak mau. Mau Allah aja kita nggak mau mengakui. Ini contoh. Dia tahu dosa dia banyak, dosa dia terlalu banyak. Ketika dia ketemu dengan orang yang alim, ketemu orang yang ulama yang hidup sana, apa? Innahum qatalani atan nafsin. Tuan guru, tuan imam. Saya banyak dosa, saya banyak maksiat. Udah 100 orang saya bunuh. Udah 100 orang saya bunuh. Fahallahu min taubatin. Apakah masih diterimaka taubatnya? Kalau seandainya dosa sebanyak ini, masihkah ada kemungkinan pintu taubat itu terbuka buat saya? Masihkah ada kesempatan saya untuk dibuka, diampuni dosanya oleh Allah? Faqala, maka berkata orang itu, apa kata sang alim ini? Nah, ada katanya. Masya Allah, bener kayak begitu. Lagi puasa dapat es teh manis enak gitu. Adem banget yang kayak begitu. Adem, masya Allah. Dapat tuh lagi puasa kita emang lagi kering-keringnya, dapat es teh manis. Tambah serabi lagi enak banget lah. Mewah banget gitu. Girang dia hatinya. Alhamdulillah ya Allah, ada peluang, ada kesempatan dia untuk itu. Faqala na'am wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Ya, dan siapakah yang bisa menghalangi antara engkau dengan taubat engkau? Tidak ada. Sebanyak apapun dosa yang kamu lakukan, tidak akan ada yang bisa menghalangi engkau bertobat kepada Allah. Kalau 100 orang yang kamu bunuh, 1000 orang yang kamu bunuh, kalau kamu mau bertobat akan terbuka pintu tobat itu. Andai kata dosa-dosa manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai di akhir zaman, dosanya dikumpulkan jadi satu, dan itu adalah dosa kamu, maka kamu mau bertobat kepada Allah, Allah akan bukakan tobat pada insya. Andai kata dunia ini penuh dengan dosa, dan dosa itu hanya dosa milik engkau, maka tetap Allah akan ampuni dosa kamu. Wah, gila dia artinya. Senang, bangga dia mendengarkan jawaban yang begitu bijaksana. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Dan kata dia, tidak ada yang bisa menghalangi tobat engkau. Bertobatlah kamu kepada Allah. Tapi kata dia, intanin ila abdi kaza wa kaza. Tapi aku pesan sama engkau. Kata dia orang alim nih. Ya, kata dia orang alim pesan, kalau kamu sudah bertobat, sudah minta ampun sama Allah, intari, pergilah kamu. Ila arti kata wa kata, kamu jangan tinggal di kampung, tinggal kamu. Pergilah kamu ke tempat kampung sana, jauh di sana. Lewati itu gunung, lewati padang pasir, kamu lewati di balik gunung itu ada satu kampung di sana. Kenapa? Fa inna biha unasan ya'budun Allah. Kata di kampung sana, mereka orang-orang yang beribadah. Mereka di kampung sana sama dengan orang yang keinginan engkau. Mereka sedang bertobat dan pengen dekat kepada Allah. Kalau kamu sampai di sana, maka engkau bersama beribadah bersama mereka. Jangan kamu tinggal di kampung kamu. Paham gak? Berangkatlah keluar kamu dari kampung kamu. Intalik ila abdi kada wa kada, fa inna biha munasab ya'budun Allah Ta'ala, fa'budillahi ma'ahum. Apa kata orang alim ini? Wala tarji' ila abdika. Kalau kamu sudah sampai di sana, wala tarji' ila abdika, jangan sekali-kali kamu kembali lagi kemana? Ke kampung kamu. Jangan sekali-kali lagi kamu kembali ke sana, kecuali kamu sudah kuat iman dan keyakinan kamu. Selama engkau belum, jangan. Fala tarji ila ardika, jangan kamu pulang ke kampung, kembali ke kampung alamanmu. Kenapa? Fa innaha ardu sau'in, karena sesungguhnya kampung kamu itu kampung yang hitam. Banyak maksiat, banyak perbuatan kejahatan, banyak dosa di tempat itu. Kamu tidak akan mampu menahan gangguan dan godaan itu. Setiap hari mata kamu, walaupun kamu tidak berbuat maksiat, tapi matamu lihat itu kejahatan di tempat kamu. Kamu dengar suara-suara jahat di tempat kamu. Kamu lihat itu semua dan lain sebagainya. Pindah, jangan tinggal di situ. Itu namanya hijrah. Paham tak? Ya, itu namanya ya hijrah. Hijrah yang model begini masih boleh. Sebab Rasulullah SAW dalam hadis kita yang terdahulu sudah dikatakan oleh Rasulullah, la hijrata ba'dal fath. Enggak ada hijrah lagi sesudah kembali Fathul Makkah. Enggak ada lagi peristiwa hijrah. Jadi secara sejarah peristiwa hijrah tidak akan terulang untuk kedua kalinya. Cukup secara sejarah peristiwa hijrah hanya dialami oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok Nabi harus hijrah seperti itu? Karena pada saat itu kota Mekah menjadi baladul harbi, negeri yang tidak aman, negeri yang banyak kemaksiatan, negeri yang banyak tantangan dalam dakwah. Nabi terlalu ditekan dakwahnya sehingga Nabi harus hijrah. Ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, setahun, 2 tahun, 3 tahun, kembang dakwah Nabi Muhammad. Banyak orang yang masuk Islam dengan Nabi Muhammad. Tumbuh kekuatan ini Islam. Pada tahun ke-7, maka Nabi kembali mengadakan hijrah, kembali ke Mekah untuk merebut kembali kota Mekah. Setelah sahabat yang masuk Islam sudah banyak loh. Sudah banyak ini Nabi Muhammad. Kurang lebih hampir 140.000 sahabat pada saat itu pun akan kembali merebut kota Mekah. Datanglah dia ke Mekah, dikuasai kembali itu kota Mekah. Nah, peristiwa kembalinya kota Mekah itu yang disebut dengan Fathul Mekah. Disebut dengan Fathul Mekah. Perebutan kota Mekah kembali. Dipegang lagi mana nih? Dikuasakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara peristiwa sejarah tidak ada lagi. Tapi hijrah, pindah dari satu perbuatan yang jelek kepada perbuatan yang bagus, masih boleh? Masih boleh. Dan itu harus niatun wa jihadun. Kan gitu katanya hadis. Walakinna jihadun wa niyatun. Hijrah secara peristiwa memang tidak ada, tapi jihad dan niat yang baik itu harus ada. Setiap saat kita harus hijrah. Harus hijrah kita. Dan hijrahnya itu harus maksimal, total diri kita. Kita harus total, jangan setengah-setengah. Ini kadang-kadang kita masih setengah-setengah, sehingga akhirnya hanya sebuah permainan saja. Ketika kita dalam kondisi lagi kurang dalam kondisi yang tidak baik dan lain sebagainya, kita pakai hijrah. Ketika ada masalah, akhirnya kita buka hijrah. Ini hijrah yang tidak total, ini hijrah yang tidak maksimal. Jadi yang dihijabinnya hanya luarnya saja, dia tidak menghijabi hatinya, dia tidak menghijabi daripada akhlak yang ada di dalam dirinya. Karena yang ditutupin sama dia mukanya aja, dia tidak tutupin hatinya. Dengan hijrahnya itu, anak muda ini dia pun hijrah. Pergi dia, dikasih tahu oleh sang ulama ini, baik sementara kamu di sini, tapi sekarang aku tak kasih tunjuk sama kamu. Kalau kalau bisa kamu pergi ke kampung sana. Kamu tidak akan mampu kalau di sini terus karena buahnya banyak. Kalau dia nggak pindah, kira-kira bakalan kepengaruhan kayaknya. Bakalan kepengaruhan. Malu saudara. Makanya kita nggak boleh mohon maaf. Andai kata kita punya pikiran begini, dah, gue gak pikirin yang lain, yang penting keluarga gua. Yang penting keluarga gua gak ikut-ikutan, gak berbuat maksiat, gak berbuat ini. Yang penting gua jaga keluarga gua aja. Ini yang model begini pemikiran yang salah. Ya, contoh misalnya, sekarang di kampung kita ini, kita coba bikin sensus di kampung kita bikin sensus, kira-kira antara yang baik sama yang jahat bacakan mana? Halo? Kira-kira di kampung kita nih, yang baik sama kebaikannya, orang yang baik sama orang yang jahat bacakan mana kira-kira? Husnuzon kita masih banyak yang mana? Yang baik. Husnuzon kita bahwa di kampung kita ini masih lebih banyak dari 100% bentuk di sini, insya Allah masih 95% yang baiknya, yang jeleknya hanya berapa? 5%. Yang jeleknya hanya 5%, yang baik masih 95%. Banyak kan? Tapi kalau seandainya yang 95% ini dia hanya berpikir buat dirinya saja, tidak punya ada niatan untuk menjaga kebenaran ini, yang penting mah keluarga gua, anak gua, bini gua, yang lakuin terserah orang lain. Kalau 95% ini hanya berpikiran seperti itu, paham maksudnya? Tidak ada rencana dan perbuatan untuk menjaga, memokokkan lagi ini kebenaran ini, maka yang 5% tahun besok bisa jadi 10%. Bisa nggak? Yang 5% maka dia akan tahun besok bisa menjadi 10%. Tahun besoknya lagi bisa jadi mungkin 20%. Kalau kita tidak pernah mau berpikir, makanya orang yang beriman nggak cukup Pak, mohon maaf nih, rada-rada keras emangnya ayat. Nggak cukup orang yang beriman hanya sembahyang, nggak cukup dia dikatakan imannya sempurna, dia berzikir dari pagi sampai malam, nggak cukup jidatnya hitam, kebanyakan apa? Sujud, nggak cukup. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din wa ya'muruna bil ma'ruf wa yad'auna. Itu orang yang beriman. Dia enggak cukup membuat dirinya doang. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yad'auna 'anil munkar. Nolak. Jika kita hitam sujud, tiap malam kita tahajud, kita belum dianggap sempurna iman kita kalau kita tidak peduli dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. No, dia dapat Allah. Nggak ada nilainya kita kalau yang gitu. Biar kata luar biasa ibadah kita, tapi di samping rumah kita ada maksiat, kita diam aja. Di samping kiri kita ada anak yatim jatuh miskin, kagak makan berhari-hari, kita nggak peduli. No, dia hadapan Allah. Dia belum termasuk sempurna keimanannya. Kalau tahajudnya bagus nggak? Bagus. Pagi duha tiap malam tahajud, tapi nggak ada pedulinya. Bukan kesempurnaan orang yang beriman seperti itu. Harus ada kepedulian, harus ada gerakan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bedain. Ini konsep Islamnya dua. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna. Ada ma'ruf, ada munkar. Merintah dan mengajak orang untuk berbuat kebaikan, dan juga melarang orang untuk berbuat apa? Seperti ya'muruna amar ma'ruf dan nahi munkar, kira-kira gampangan mana? Gampangan mana? Amar ma'ruf dan nahi munkar. Amar ma'ruf sama nahi munkar berlatar mana? Hah? Ya Allah. Ini kita lihat. Kita bukan duit sedekahin buat anak yatim, amar ma'ruf namanya. Kumpulin besok orang, kita kerja bakti, bersihin di masjid, bersihin tuh lingkungan, bersihin kuburan, bersihin jalanan, amar ma'ruf bukan? Amar ma'ruf gampang yang model begitu. Yang berat itu apa? Nahi munkar. Nahi munkar yang berat. Kita gak berani untuk berubah perbuatan kemunkaran. Kadang-kadang kemunkaran ngejogrok, kalau ngejogrok di depan mata kita, saudara. Kita lihat, kita dengar, kita saksiin depan mata kita, kita diem aja, gak bisa kita. Padahal jelas-jelas ada, padahal nyata-nyata kita lihat, tapi kita tidak berani melakukan itu. Ada tak yang begitu? Banyak. Ini kita, nggak ada kemampuan kita. Padahal kata Nabi disuruh kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyir fabiyadihi. Barang siapa yang melihat sebuah perbuatan kemunkaran, rubah kemunkaran itu kata Nabi. Fabiyadi, bagaimana Pak? Disuruh dengan tangan Pak. Ini yang pertama, dengan tangan kita rubah. Lu mau berhenti kan? Kalau nggak berhenti terserah. Tanah kusir, bermi. Bilang tadi. Tapi kita nggak bisa. Wa illa biastati, dikasih solusi sama Nabi. Kalau kamu nggak bisa dengan tangan, wa illa biastati fabilisani, dengan apa? Lisan. Bang, maaf ya bang ya, ini kampung religi bang, memang dari dulu orang-orang sini orang-orang agama. Abang kan lihat tuh ada musola, abang kan lihat tuh ada masjid, ada pengajian. Tolong abang, saya sindiran bang, abang datang ke sini, tapi tolong abang perbuatan yang begitu jangan dibawa begini. Ngomong yang begitu, jangan diem baik. Ngomong tuh, siapa yang ngomong? Bagi lisani, ngomong pakai tangan tidak bisa, ngomong kalau berani juga. Wa illa yastati, jikalau kamu tidak mampu juga kata Nabi Muhammad, kalau kamu tidak bisa mampu dengan tangan, padahal kamu punya kekuatan. Kekuatan bukan tangan ini doang Pak, jabatan dan kedudukan. Kamu GRT, ada PRT ada tuh. Mau nyesel jadi RT. Ya Allah, kita punya kekuatan, kita punya kedudukan, jabatan, ada RT, ada RW, ada lurah, punya apa begitu. Kalau kita tak sanggup juga, wa illa yastati, jikalau kamu tidak bisa, kami bisa. Ustaz ngomong, Ustaz. Orang yang punya kemampuan ngomong, katakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Sampaikan itu walau kana qulil haqqa walau kana burra. Sampaikan kebenaran itu walaupun pahit. Jangan disamar-samarin haram jadi halal. Terang sakit sampai ini tuh ada hak semuanya berat gitu. Ternyata amar ma'ruf juga berat. Nahi munkar itu jauh lebih berat daripada amar ma'ruf. Kalau seandainya kita nggak ada kepedulian Pak, nggak bisa. Bener tadinya kita udah ukur 90% lebih banyak daripada yang orang yang jahat. 10% sedikit Pak. Tahun besok berubah dia jadi 20%. Karena kita nggak ada yang peduli sama lingkungan. Tahun depannya lagi berubah jadi 25-30%. Bisa begitu kan? Bisa begitu kan? 3-40 tahun yang akan datang tidak menutup kemungkinan lebih banyak yang jahat daripada kebaikannya. Kalau sudah seperti itu, iya kita aman, kita meninggal udah dikubur kita. Tapi bagaimana dengan anak kita? Bagaimana dengan cucu kita? Bagaimana dengan keturunan kita? Masya Allah, itu yang perlu kita perhatikan juga buat kita. Nah ini gambarannya hadis, Masya Allah. Akhirnya dia pun mencoba, intalak, pergilah kamu ila ahli kada wa kada, kepada daerah sana. Kenapa? Fa'inna biha unasan ya'budun Allah ta'ala fa'budillahi ma'abud. Kamu pergi ke sana karena di sana orangnya sama, dia mereka mau beribadah, dia tidak ada. Kamu tidak akan temukan maksiat di tempat itu. Kamu tidak akan ketemu perbuatan yang namanya tempat-tempat jahat di sana berada, dan aku pesan kepada kamu wala tarji ila ardika, jangan sekali-kali kamu kembali lagi ke kampungmu, fa innaha awza'in. Kemudian kata dia, kata sesungguhnya kampung itu, kampung kamu yang kamu tinggalin itu, kampung halamanmu adalah kampung halaman yang gelap, hitam, banyak apa? Maksiat di sana. Nah, akhirnya setelah mendengar nasihat itu, fandalaqah. Dan baik Tuhan Guru, saya minta doa, saya minta izin agar saya bisa kuat menjalani ini. Saya pengen tobat Guru, saya akan tinggalkanlah kampung halamannya. Akhirnya dia tinggalin kampung halamannya, dia tinggalin tempat dia di mana dia dilahirkan, di situ dia dibesarkan dan lain sebagainya. Oh, dia tinggalin itu, dia pengen hijrah ke tempat kebaikan, berangkat fantalaqah, maka berangkatlah dia. Zaman dulu, ini zaman sesudah Nabi, di masa Nabi, apa sebelum Nabi? Hah? Ini sebelum Nabi, di masa Nabi, apa sesudah Nabi ini peristiwa? Sebelum Nabi. Kira-kira pada zaman itu udah ada kapal belum? Udah ada mobil belum? Udah ada bis belum? Udah ada kereta belum? Belum ada. Ini jauh sebelum zaman Nabi Muhammad. Kalau ini kisah Bani Israil, berarti kurang lebih 30 generasi dia sebelum Nabi Muhammad. Kalau dengan Nabi Isa saja, antara Nabi dengan Nabi Muhammad dengan Nabi Isa jaraknya kurang lebih 600 tahun lamanya. Bagaimana dengan Bani Israil? Berarti jauh perjalanan. Belum ada yang namanya alat transportasi. Fantalaqah, kemudian dia pun tinggalkan kampung halaman, dia pergi. Itu dia jalan sambil meneteskan air mata. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, karena hatinya, niatnya pengen apa? Pengen apa? Pengen taubat, keluar dari rumah, dia tinggalkan itu semuanya, ingin bertobat kepada Allah. Bertobatnya kepada Allah terus dia berjalan. Ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah, minta ampun. Panjang perjalanan dia begitu, semakin lama semakin terus menangis dia. Hatta iza nasafattahi, sampailah dia iza nasafattahi, tatkala sampai di pertengahan perjalanan dia, kampung itu, di tengah-tengah perjalanannya, fa'atahul maut, takdir menghendaki Allah pun matikan dia, ajalnya sampai, mati dia di tengah apa? Udah sampai belum? Udah sampai belum? Udah berdoa, udah beribadah belum? Masih di tengah perjalanan. Mati dia, meninggal dunia. Masya Allah, atahul maut, maka matilah dia dalam kondisi seperti itu. Di tengah-tengah perjalanan, di tengah gunung pasir, padang Sahara yang gersang luar biasa, panasnya luar biasa, dan lain sebagainya. Masya Allah, tidak ada satu orang pun ada di sini. Ya, itu jenazah mungkin bisa jadi kering lama-lama karena tersengat matahari. Kemarin ramai juga itu di Saudi Arabia waktu lagi haji tahun yang lalu, ada jamaah Afrika ketemu sama polisi, kering jamaah haji, mati karena dia nyasar orang tua, meninggal dunianya dalam kondisi nggak tahu tempat tinggalnya, nyasar, meninggal dunia jatuh di tengah-tengah padang pasir. Akhirnya kering dia punya kulit, meninggal dunianya sampai dia ketahuan. Masya Allah, ya, karena saking apa yang panasnya tuh suasana. Summa adahul maut, mati orang, belum sampai udah apa? Udah mati. Nggak diceritain bagaimana ngurusin jenazahnya. Tapi Nabi langsung apa? Melihat kejadian seperti itu, fakhtasatu fihi malaikatur rahmah wal malaikatul adab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ketika melihat peristiwa itu, maka ada dua malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat yang akan selalu membawa kebaikan-kebaikan, malaikat azab yang selalu membawa kejahatan. Nah, ini dua malaikat ini akhirnya fakhtasamtu fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Lalu bertengkarlah dua malaikat ini, berselisih pendapat untuk mau dibawa kemana nih. Paham maksudnya nih? Ini orang mau dibawa ke surga atau mau dibawa mana? Mau dianggap dia mau bertobat, orang masukin surga tapi belum beramal kebaikan, mau dimasukin ke neraka tapi ini orang sudah bertobat. Nah, bagaimana? Bingung nih malaikat. Faktasuntu fihi malaikatul rahmah dan malaikatul azab. Kemudian berselisih pandangan, berdebat, bertengkar ini kedua malaikat itu. Faqalat malaikatur rahmah, kemudian berkata malaikat rahmah kepada malaikat azab, ya malaikatul azab ja'ata iman muqbilan biqalbihi ila Allah ta'ala. Wahai malaikat azab, apakah engkau tidak lihat itu anak muda ini? Ja'ata iman, dia telah keluar dari rumahnya, dia telah pergi meninggalkan kampung halamannya, dia ingin pergi ke tempat, dia ingin membersihkan dirinya, dia pengen bertobat, dia keluar dengan hati yang penuh keinginan dalam bertobat. Muqbilan biqalbihi ila Allah ta'ala, dia telah menyerahkan dirinya sepenuh hatinya kepada Allah. Keluar tuh, apakah kamu tidak lihat itu? Dari kampung halamannya dia tinggalkan semuanya karena dia pengen bertobat, benar-benar pengen bertobat. Cuma karena ajalnya saja Allah sudah takdirkan dia harus mati belum sampai di situ. Apakah kamu tidak lihat orang itu betapa baiknya dia? Faqalat malaikatul azab, apa kata malaikat azab? Kalau malaikat azab rada pengisah dikit ya mah. Di malaikat azab ada tulisan. Apa kata malaikat azab? Malaikat azab bilang, innahu lam ya'mal khairan qat. Benar dia udah keluar dari rumah, benar dia pengen tobat, benar dia udah jalan, dia tinggalin ke kampung halamannya. Tapi innahu lam ya'mal khairan qat, tapi belum sama sekali dia melakukan kebaikan sedikit pun. Dia udah melakukan belum sampai aja. Belum, apalagi dia mau ibadah di sana sampai aja belum. Nih kata malaikat azab begitu kata dia. Kata malaikat azab benar dia udah keluar, tapi dia belum mengerjakan sama sekali kebaikan. Belum ada catatannya, belum ada semuanya, bertimbang jalan doang, segala macam, ya belum ada. Melihat kejadian ribut seperti itu kata Nabi Muhammad antara malaikat apa? Malaikat rahmat dan malaikat ribut seperti itu kata Nabi Muhammad. Apa? Fa'atahum malakun fi surati adamir. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala fa'atahum malakun, kemudian didatangilah di antara mereka itu malakun, satu malaikat sama Allah, diutus satu malaikat sama Allah, tapi fi surati adamir, dalam bentuk apa? Manusia. Ada satu malaikat diutus sama Allah, ya, fi surati adamiyin, dalam bentuk Adam. Faja'aluhu bainahum ay hakama, kemudian dua malaikat ini melihat orang itu, kemudian ditanyalah orang itu, faja'aluhu, dan dijadikanlah orang itu. Padahal orang ini adalah siapa? Malaikat juga, semua Allah jadiin dia seperti manusia. Dijadikanlah orang itu bainahum ay hakama, dijadikan hakim untuk menyelesaikan. Bagaimana nih, kita minta pendapat dia lah, daripada kita ribut kata ujung turunannya. Malaikat bingung, malaikat aja bingung, apalagi kita. Malaikat bingung, kata malaikat lah, berhubung kata orang itu, ayo kita jadiin, kita minta pendapat sama dia, kita musyawarahin bagaimana pendapat dia. Faja'aluhu bainahum ay hakama, diceritakan lah, Tuhan begini Tuhan, ini ada sebulan mati nih, ini dulu bajingan nih, bukan bajingan doang, tengik, bukan bajingan, tengik lagi. Dia bukan hanya sekedar zina, dia bukan hanya sekedar nyolong, dia bukan hanya sekedar minum, tapi dia udah bunuh, bahkan bunuh orang berapa orang, 100 orang semua sekarang. Sekarang dia mati, emang tujuannya benar dia pengen tobat ke sono, tapi belum sampai kata malaikat azab, kata malaikat rahmat, tapi dia udah keluar. Ribut, tolong saya mau minta pendapat kamu, bagaimana menyelesaikan masalah ini? Begitu kata dia. Akhirnya ini malaikat faqala, oh ya udah baik. Apa katanya? Kisu ma bainal amrayn, gini dah, daripada ribut, kisu, kisu itu maknanya ukur-ukur, ukur oleh kamu berdua ma bainal amrayn, antara dua bumi itu, antara yang kampung yang jelek sama kampung yang baik. Paham gak maksudnya? Dari tadi dia keluar dari kampung yang mana? Dari yang jelek menuju ke kampung yang baik. Ukur Ini tadi mau ngaji ini, tantangannya berat nggak? Halo? Berat tuh gimana? Beratnya bukan main. Gerimis lagi campuran. Lah kita tapi Allah bukan main. Beratnya gitu, tantangannya tuh luar biasa. Kayaknya kalau ada yang janjiin gitu ya, buntar datang ke rumah lu setengah 9, lu jangan kemana-mana. Kalau lu nggak ada, udah hilang rezeki lu. Gue pengen kasih duit 2 juta buat lu. Kira-kira kasih apa nggak? Nggak. Ngaji nggak? Insya Allah. Ustaz ini sudah pernah ngaji gitu kan? Astagfirullahaladzim. Allah berat kita, gangguan kita. Kenapa? Karena memang iblis pernah berjanji, Pak. Tidak ada ibadah makhluk yang rajin ibadah. Iblis tuh dijuluki ahli ibadah. Iblis dulu dijuluki zahid, zuhud, orang yang luar, makhluk yang paling luhur. Iblis. Di situ diberikan kepercayaan oleh Allah menjadi khazinatul jannah. Bendahara surga, surga ada bendaharanya. Saking dipercayanya nih iblis, makhluk yang paling taat, makanya dia bertemannya dengan malaikat. Ditempatkan di tempat yang mulia iblis. Oh, ibadahnya luar biasa. Kalau kalah kita sama setan, ibadahnya mah. Iblis itu keluar bukan karena dia nggak ibadah, sebab sombong. Disuruh disujud kepada Nabi Adam, itu pokoknya nggak mau. Kalau bicara ibadah, dia ahli ibadah iblis. Nggak mungkin kalau dia bukan ahli ibadah ditaruh di mana? Di surga. Dia ditaruh di surga karena memang dia ahli ibadah. Tapi ketika Allah ciptakan Nabi Adam, dijadikan dia menjadi makhluk yang mulia, Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Allah perintahkan sujud kepada Nabi Adam. Maaf nih, bukan karena Nabi Adamnya yang mulia, bukan. Yang pertama Allah perintahkan sujud kepada Nabi Adam karena memang itu perintah Allah itu satu. Yang kedua, bukan karena Nabi Adamnya, tapi karena ada sesuatu di dalam diri Nabi Adam sehingga Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Apa sesuatu itu? Ternyata sesuatu itu menurut ulama-ulama syiar. Kenapa Allah perintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam? Karena di dalam sulbinya Nabi Adam ada nurnya Nabi Muhammad. Itu aja yang jadi sedap. Kenapa harus disujudkan itu? Kenapa dia harus sujud kepada Nabi Adam? Karena tidak ada makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah kecuali adalah nurnya Nabi Muhammad. Jauh sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, jauh sebelum Allah ciptakan alam semesta ini, jauh sebelum Allah ciptakan malaikat Jibril alaihissalam, Allah sudah ciptakan apa? Nurnya Nabi Muhammad. Itu yang pertama diciptakan. Makanya Jibril pernah ditanya sama Nabi. Nabi Isa nanya Jibril, kamu umur kan? Umur ente berapa Jibril? Jibril ditanya umurnya. Nabi nanya, kamu umur kayak Jibril, umur ente berapa Jibril? Umur saya. Waduh, lupa ya Rasulullah. Udah saking apa aja? Saking tuanya. Umur Nabi Muhammad, malaikat Jibril. Saya lupa umur saya. Nggak tahu ya Rasulullah. Cuma satu yang saya ingat ya Rasul. Apa? Dulu waktu pertama kali aku diciptakan sama Allah, aku ada lihat satu cahaya indah keluar. Cahaya itu begitu terang, begitu indah, dan cahaya itu lama-lama hilang, redup, dan dia nongol lagi 70.000 tahun kemudian. Entah nongol lagi, hilang lagi 70.000 tahun kemudian. Begitulah lamanya. Jadi sekali nongol berapa? 70.000. Aku lihat itu katanya, dan aku pernah melihat pergantian itu sebanyak 70.000 kali. Berarti umurnya berapa? Tuh lihat umurnya tuh. Senyum Nabi seperti begitu. Apa kata Nabi? Ya Jibril, atadri dzalika nur? Jibril, engkau cerita tentang nur cahaya itu. Apakah engkau tahu apa itu cahaya apa? Tahukah engkau cahaya apa itu? Allah wa Rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. mengetahui, aku enggak tahu itu cahaya apa wahai Rasulullah. Ya Jibril, zaka nuru ana min Allah, itu adalah cahaya aku yang diciptakan oleh Allah. Itu cahaya Nabi Muhammad sudah diciptakan 70.000 tahun sebelumnya, sudah diciptakan terlebih dahulu oleh mereka, oleh Allah. Jadi orang suruh sujud kepada Nabi Adam bukan sujud kepada Nabi Adamnya, tapi karena di dalam diri Nabi Adam ada apa? Ada nurnya Nabi Muhammad. Itu yang menyebabkan kita jadi disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, nah, jadi setelah itu iblis dia memang udah janji pengen gangguin terus kita. Jadi selalu manusia ini akan diganggu. Kata iblis, ya Allah, ya udah dah, kalau memang kau mau keluarin aku di neraka, saya siap. Dikeluarin aja apa? Soalnya saya siap. Udah, emang udah resiko saya. Kalau disuruh-suruh ada mohon maaf ya Allah, najis gua. Kata siapa? Kata iblis, enggak masalah gua sujud malah ya. Enggak, mendingan gua masuk neraka daripada gua sujud malah. Kan namanya sombong atau begitu. Bukan masalah ibadah, ibadah hebat iblis. Ini masalah sombong doang. Akhirnya keluar dia. Tapi satu apa? Ya Allah, saya siap keluarin surga. Engkau taruh di neraka enggak apa-apa. Cuma satu permintaan saya, apa? Jangan engkau matikan aku sampai hari kiamat. Pancangkan umurku sampai hari kiamat. Kenapa? Karena aku ingin mengganggu dan menggoda anak keturunan Adam agar dia bisa menemani aku nanti di dalam neraka sebanyak-banyaknya. Itu emang janjinya sih iblis. Makanya dipanjangin umurnya. Kata imam, kata ya apa namanya Sayyidina Umar Ibn al-Khattab dalam Shahihul Bukhari ada, di dalam kitab Shahihul Bukhari juga ada. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat hadis dari Sayyidina Umar Ibn al-Khattab, beliau mengatakan inna zuriyata syaitan tis'atun, sesungguhnya keturunan setan itu ada 9, ada 9 jenis setan yang ditugasin, yang udah dijagain 9 setan. Ah, di mana aja ada nggak kira-kira? Tadi saya catat tuh, yang pertama ada namanya setan zalitun. Setan namanya zalitun. Zalitun itu tugasnya sama Allah tuh setan ditaruh di mana? Di pasar. Nah, taruhnya di pasar si zalitun nih untuk menghiasi orang-orang yang apa? Jual beli di sana. Untuk menjual beli, pedagang dengan bahasa bohong. Pedagang yang bohong ada nggak kira-kira? Nah, itu anak buahnya zalitun tuh dia. Barang jelek dibilang bagus, begitu udah semua segala yang mainin timbangan, yang mainin takeran itu kerjaan dari itu jalur. Makanya masuk pasar ada doanya, ada doanya. Yang kedua siapa lagi? Ada wasit, ada setan namanya wasit. Wasit itu apa? Teman setan yang akan menemani orang yang sedang ketimpa musibah. Jadi ketika ada orang mendapatkan musibah, setan masuk ke situ sehingga akhirnya dia nggak bisa menerima musibah itu. Padahal Allah sudah pesan, idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi karena di setan udah masuk, enggak ada tuh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ada apa? Akhirnya dia maki-maki. Apa Allah nggak adil? Tuhan nggak adil. Maki-maki dengan bahasa yang tidak enak. Kenapa harus anak saya yang mati? Kenapa ini? Saya akan sembahyang, saya akan ini. Kenapa ada wah macam-macam ngomongnya? Sehingga akhirnya sampai nyobek-nyobek baju, sampai cakar-cakar dan lain sebagainya. Itu setan kerjaannya. Namanya setan wasit. Ada lagi awan. Awan itu setan untuk menemani siapa? Orang-orang yang punya kekuasaan, orang yang punya jabatan. Dia berusaha untuk mencoba menggelapkan, mengkhianati amanah dan lain sebagainya. Dia berbuat zalim kepada rakyat dan lain sebagainya. Akhwan itu ada yang nemani para pejabat, para ini semua termasuk nemenin RT lagi, RT lagi. Akhwan nemenin dia. Siapa lagi? Ada hafal. Kata Sayyidina Umar Ibn al-Khattab, hafal siapa yang menemani daripada itu minuman-minuman keras, hadiah yang hasil, botolnya yang cakep, harganya yang murah, ini dan lain sebagainya. Dulu susah ambil ekstasi ratusan ribu, sekarang dulu itu hanya konsumsi para pejabat, para anak-anak selebritis, sekarang anak kampung pada minum. Begitulah maksudnya. Ada lagi murah, tempat yang permainan nih, seruling, terseruling kan? Ah di situ tuh enak, kalau kita dengarnya sampai goyang-goyang kita, masya Allah dengarnya kayak begitu. Ya, ada lagi yang namanya lakus, yaitu setan yang ditugaskan untuk menemani kepada penyembah-penyembah berhala, penyembah-penyembah benda. Masya Allah, 24 jam Pak, habis waktu kita hanya di sini nih. Habis waktu kita hanya di sini, tangan kita habis hanya di sini. Mata kita hanya tertuju di situ, lupa mata kita sampai nggak baca Al-Quran, kita nggak pernah pegang tasbih, kita nggak pernah berzikir, sibuk dengan ini, kita sudah mendewakan ini, saudara. Mendewakan handphone kita, kita mendewakan siapa? Ada lakus di situ, setan yang memang ditugaskan. Ada lagi masuk, yaitu orang yang suka banyak ngomong, cerita-cerita bohong dan lain sebagainya. Ada lagi dasib, dasib itu sebuah nama setan. Tugasnya di mana? Di rumah. Di rumah kita, di rumah tugasnya dia jaga, dia bantu tuh suami, istri, anak, ahli-ahli rumah itu. Tidak bagaimana caranya supaya suami masuk tanpa mengucapin salam, kedih tidak mengucapin salam, istri nggak mengucapin salam, ini nggak mengucapin salam, nggak pernah ada zikir di dalam rumahnya, nggak pernah ada Al-Quran di dalam rumahnya, nggak pernah ada sholat di dalam rumahnya. Yang buat hal seperti itu adalah setan yang namanya siapa? Dasib itu kerjaannya. Si dasib kerjaannya tuh, kata Sayyidina Umar, itu kerjaannya seperti itu. Sehingga akhirnya yang keluar sumpah serapah di rumah, nggak ada pernah kata-kata halus di rumah kita. Anak kita salah kita, monyet pun baru yang terjadi keributan, nggak pernah ada. Itu kerjaannya si dasib. Yang kesembilan kata Umar bin Khattab, ada yang namanya walhan. Setan namanya walhan. Di mana dia? Di masjid. Setan ada di masjid. Kita pikir aman dari enggak. Justru emang setan kerjaannya gangguin orang yang di mana? Di masjid. Di musola. Kalau yang di luar enggak digangguin. Yang sembahyang Pak yang digangguin. Di mana caranya supaya dia enggak sembahyang? Bagaimana sembahyangnya? Kalau yang enggak sembahyang enggak digangguin. Kata setan, gua kagak gangguin aja kagak sembahyang. Bagaimana gua gangguinnya? Jadi yang digangguin di sini, masuklah dia ke sini, Pak. Nih banyak banget nih Pak nih setan. Iya, betul, masya Allah, mata masuk di mata kita. Haji mamaji. Tapi begitu kita pikir busuk, katanya di. Ada nggak yang begitu kira-kira ya? Itu ada yang setan dasib walhan masuk bukan di mata tapi di mulut, dikit-dikit muak mulut. Ada yang di tangan, lihat jempol nih, ini udah jam segini Ustaz boba apa ya? Begitu. Macam-macam setan. Ada jadi mana tuh maksud? Ada yang di kaki, terbeloncoran, terbegini. Baiklah. Dan wanita setannya macam mana tuh? Astagfirullahaladzim. Ya, nah, ambil hikmahnya itu, katanya bisa jadi jalannya itu. Jadi sebanyak apapun dosa kita, insya Allah akan diampuni dosa kita. Insya dengan cara kita bertaubat dengan taubatan nasuha. 100 orang yang berbuat maksiat dibunuh sama dia. Dia minum, dia zina dan lain sebagainya. Ternyata masih terbuka pintu taubat itu, saudara. Allah tumbungin kita. Kalau kamu berbuat dosa di waktu siang, aku tumbung kau di waktu malam, kata Allah. Sini, kata Allah. Dipeluk sama Allah kita. Sini. Kalau kamu nangis kepada aku akan peluk, aku akan senyum kepada engkau. Kalau engkau berbuat dosa di waktu malam, aku akan sambung engkau di waktu apa? Siang. Subhanallah, begitu baiknya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina